Halo, assalamualaikum guys. Kita ngevlog nih hari ini nih. Gimana caranya packing? Oh, tinggal ikat-ikat aja. Nah, ini tukang packingnya. Guys, kita balik lagi kameranya ya. Ini buat apa Pak ceritanya ya Pak? Ini kusennya buat apa Pak? Oh, buat rumah ya Pak. Buat rumah siapa Pak? Ini kusen buat jendela ya Pak? Bujur, ini bukan kusen, ini jendela Bu. Oh, ini jendela. Yang kusennya yang mana Pak? Kusennya yang ini. Kelihatan nggak guys? Nah, ini karung ceritanya buat di packingnya nanti katanya ya. Nah, kalau ini apa ini? Yang ini. Ini kisah buat apa? Ini. Jendela yang mana? Emang barengin kayak ini lah kusennya. Kok tiga kayak ini? Langsung digabung. Ini. Tiga kah? Tiga. Ini yang dibuka. Di sana yang kunci. Oh. Nah, ini pintu depan yang dua nih. Samping. Tuh. Ini? Samping. Yang pintu depan yang mana? Satu. Iya, ini kan yang gede ini. Yang kecil ini kan? Pintu depan lo itu. Ini kayunya kayu ulin ya guys. Ini satu pintu berapa Pak? Hah? Berapa Pak murahnya tuh Pak? 200.000. Berapa? 700.000. 700.000 itu sepasang ya? Berarti 2.400.000. Ini di Kalimantan Selatan ya guys. Kayu ulinnya cuma ada di Kalimantan aja. Jadi ceritanya ini mau dibawa ke Jawa buat di rumah. Nah, ini pintunya dua nih, berbuka dua. Nah, ini kayaknya nih buat ini yang buat kamar ya. Yang gede ini. Nah, yang kecil ini buat yang pintu dua itu kan? Dibuka dua itu kan? Nah, ini yang saya bingung nih apa? Kok kusennya bisa tiga kayak gini? Ya udah, terserah arsiteknya aja dah kayak apa. Saya tukang videoin aja. Ya nanti kita pokoknya nih vlog dari ini ya. Kita adalah vlog bikin rumah ya. Vlog bikin rumah. Ini adalah vlog bikin rumah yang pertama adalah kusen-kusen dan pintu-pintu dan jendela. Nya dulu. Nanti baru ada misalnya apanya gitu. Apa batako, bata ringan. Nah, ini kusen jendela kan ini? Kusen pintu. Pintunya ini jenis satu nih yang tarungnya tadi nah. Soalnya kan musuh sama-sama. Oh iyalah. Nih, nah yang tukang mesen tuh yang ini. Jadi saya nggak tahu juga, saya cuma tukang video aja. Nah, ini apa ini maksudnya ini? Oh, sela-sela pintu. Nah, ini baru kusen pintu ya? Yang kusen pintu yang buat tiga itu Pak? Oh, desa masam. Masih separuh lagi di sana ya guys. Ya cuma diikat-ikat aja, kirain mah di itu. Kirain. Oh. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Tengahnya apa enggak? Goyang Pak Ai. Mending
Mending diikat Pak Ar. Ini ulin semua ya guys ya. Ulin semua ini guys. Ini kusennya dari kayu ulin guys. Ulin dari Kalimantan guys. Separuh katanya guys, nggak tahu juga ya separuhnya kayak apa lagi ya, nanti kita itu lagi dulu lah, kita post dulu sampai sudah terbentuk. Ini diikat katanya biar nggak gerak katanya, karena mau dipakai ekspedisi diangkat-angkatnya. Ya, sana. Berapa satu karungnya? 20.000. Jadi packing di sini aja. Mungkin 20.000 itu satu barang kali ayah. Satu barang ini misalnya satu kita satu itu. Enggak, masih seini. Nah misalnya ayah berapa gitu. Kan kita misalnya bisa dihitung nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 misal. 180. Banyak karung aja. Jadi karung banyak dibuang-buang. Berarti bawa karung ter. Ngelantar juga mau lihat pas udah datang. Guys, sudah berapa jam belum selesai aja guys, making guys. Dari jam 4, 5, 6, 7, 4 ya. Iya, jam 4, nah inget benar. Orang aku habis sholat asar. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 7 jam. Kemudian ini mulai lagi dari jam berapa? Mana jam 8-an? Jam 7? 8 lah. Sekarang 9. 9 mau ke 10. Jadi 9 jam masih making aja lagi. Nah, masih making aja. Hasilnya sudah. Lihat nih, sampai yang di tengah aja udah nggak pakai di packing lagi dah, sudah malas orangnya saking 9 jam ngejeng packing aja. Nah ini yang dari lembur bagai kuda ini, seini kesini sini lama-lama nggak sampai semuanya di packing. ini di packing semuanya. Ini lihat nih, yang tengahnya kagak ada sama sekali. Emang udah orang packingnya sudah itu udah. Udah malas sudah. 9 jam gak selesai-selesai. Nah, tadi Bang bisa kayak apa? Coba nih. Ini baru setengah ya. Setengahnya lagi itu di asam-asam. Berapa jam tuh? Ini setengahnya kan? Ya setengah mah separuh apa bedanya coy?
sebentar lagi selesai dah. Mau 10 jam making setengah rumah. Ini juga udah tengah-tengahnya lihat. Tengah-tengahnya udah enggak pakai packing-packingan lagi dah. Tengahnya udah enggak pakai packing-packingan lagi dah. Udah emosi sudah. Terus udah malas. Terus? Wah, orang packing ditutup semuanya. Kenapa mas itu jadi tengahnya enggak mas? Nah? Berapa ini satu pintu? Banyak. Ini satu pintu ini yang gede nih? Ini berapa harganya? Harganya berapa? Iya, berapa waktu belinya? 700.000. Ini 800. 800. Dapatlah. Iya, 800-an katanya. Nah, ini dipegangin. Ini dipegangin. Tingginya 210 kan nih? Ini panjangnya 210 ya. Jadi tinggian pintunya daripada orangnya. Iyalah kalau pintu mah. Kayak apa kalau pintunya lebih sedikit? Jadi kayak liliput. Enggak ada. Orang videonya aja belum diupload. Dihitung-hitung yang setengah ini, sampai yang sana 17 juta lah dapat. Emang ini mau bisnis kita? Bisnis kutil. Ada orang-orang video disebutin itunya harganya. Lah orang kondisi mah mau yang harga yang awal